Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat story Facebook musik seperti ini. Nah, buat kalian nih yang mau membuat story Facebook musik seperti ini, nah berikut cara membuatnya. Nah, langkah pertama adalah kalian buka aplikasi Facebook yang ada di HP kalian. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Facebook versi terbaru. Kalian bisa mengupdate-nya di Play Store jika perlu. Nah, kemudian kalian tap buat cerita yang ini. Kemudian kalian pilih musik. Nah, di sini kalian bebas memilih musik yang ingin kalian gunakan. Kalian juga bisa mencarinya. Misalnya saya mau mencari musik dari BTS. Nah, di sini saya akan menggunakan yang Boy With Love saja. Kita tap. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa fitur yang perlu kalian pahami. Yang pertama, di sini ada lingkaran warna. Coba kita tap. Nah, fungsinya yaitu untuk memilih warna lirik lagu. Ada yang biru, hitam, hijau, oranye, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memilih untuk yang warna putih saja. Jika sudah, kalian bisa tap silang. Nah, seperti ini. Nah, fitur berikutnya adalah kita bisa memilih, yaitu kita bisa memilih lirik. Kita juga bisa memilih playlist seperti ini juga, yang ini, dan yang ini. Nah, misalnya saya ingin menggunakan yang ada liriknya, yang ini. Nah, menu selanjutnya adalah kalian bisa memilih bagian lagu yang mau digunakan dengan cara menggeser bagian ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa memilih bagian lagu yang ingin kalian gunakan. Nah, misalnya saya memilih bagian yang ini. Nah, jika sudah, kalian bisa tap selesai. Nah, pada bagian ini kalian bisa memilih latar belakangnya. Ada yang merah, ada yang seperti ini, dan lain-lain. Kalian juga bisa mengambil latar belakang dari galeri dengan cara men-swipe seperti ini dan memilih latar belakang. Misalnya saya memilih menggunakan latar belakang yang ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian juga bisa menggeser dan mengecilkan lirik lagunya dengan cara seperti ini, dan bisa mengecilkannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa tap bagikan seperti ini dan tunggu proses menguploadnya sampai selesai. Masih proses membagikan. Kita tunggu. Nah, sepertinya sudah selesai dibagikan. Coba kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Dan kita telah berhasil untuk membuat story Facebook musik. Nah, mudah bukan caranya? Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.